Bagi yang latihan, saya beri waktu 30 detik ya sebelum kuncinya muncul dan saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ini kuncinya D ya, jadi data ini kita urutkan dulu. Ini datanya ada berapa, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya, kita urutkan di sini. Nah, selanjutnya kita cari tengahnya. Tengahnya kan ini ada 15, berarti tengahnya ada di sini ya. Ini tengahnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka, di sini ada 7 angka juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 angka, di sini ada 7 angka, tengahnya berarti pas angka 11 ini. Selanjutnya untuk nyari kuartil atas, berarti kita pilih yang kanan ini. Kita cari tengahnya dari yang kanan. Nah, di sini tadi kan 7 angka. Kita pilih di antara 7 angka ini, pilih tengahnya yaitu angka keempat ya, yaitu 13 ini. Nah, ini H2, sedangkan ini itu yang tengah-tengahnya bagian kanan, ini H3. Berarti jawabannya 13D. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya.